bos, mobil bagus amat bos. Iya nih mobilnya si bos nih lagi di tes. Lagi ngetes. Iya, enak banget bener. Hidup lo ngetes-ngetes mobil M2 gini. Hah? Iya, bentar lagi GLS. Tes lagi. Tes lagi GLS. Iya. Wah, gua juga mau dong uji coba mobil gini gua. Iya. Kalau ada enggak punya, kita inin aja. Tesin orang gitu ya. Iya. Kalau bosen ya udahlah balikin aja. Kita ini taruh di mobil di garasi kita, siapin garasi aja kita. Oh, gitu. Iya. Emang ya titipin gitu kan. Setahun. Ya memang lu suka humble gitu ya, mobil lu, ngomongin mobil lu kan. Tuh, lihat tuh. Ini seri berapa sih nih? Ini M2. Oh, bukan M2 sih, M235 sih. M235. Bagus ya, bos ya? Enak lah buat sehari-hari. Coba ngebut, bos. Lari 200 gimana gitu. Gimana cari mau ke tol nih kita? Jangan nah, bannya ban ini lagi basah lagi. Kan pas hujan nih. Iya, tuh, iya. Hujan, bos. Ini si bos suka yang basah-basah bannya. Bingung. Emang pengaruh ya? Pengaruh dong. Kalau dia kering enggak tahu gaya amat tuh. Itu apa tuh? Kuning-kuning tuh. Itu traction off. Kenapa, bos? Dia bisa ngepot-ngepot. Iya, stabilisasinya dimatiin. Wah, sombong amat loh. Hah? Iya. Bos, pintunya dikit amat, bos. Iya, ngirit mahal soalnya. Nih kayaknya lu beli mahal-mahal pintunya lupa, pintunya bos. Pintunya dibuangin. Pintunya opsional, lu... opsional kalau minta 4 iya mahal. Jadi udah 2 deh gitu. Oh gitu, bukannya 2 lebih mahal. Mana ada 4 lebih mahal. Berarti makin banyak pintu makin mahal. Angkot mahal banget angkot. Iya. Tadinya malah nggak ada ini, nggak ada atap nih. Wih, kabrio ya? Iya, kabrio. Cuma bingung naronya nanti. Tombolnya di mana bu? Kabrionya? Ini kagak. Kagak diangkat itu semuanya. Lu sih konyol, diangkat. Mana bisa? Bagasinya kecil, jadi pas dia lipet udah nggak ada tempat lagi, jadi udah deh nggak pakai kabriolet tengah. Oh gitu. Emang di bagasi bawa apa sih lu, bu? Macem, perkakas. Lo bakal cleaning service. Orang kayak lo pasti main golf ya, gue. Golf? Kagak lah. Mahal main golf. Apanya mahal? Kedinya mahal. Iya, kedinya mahal. Golfnya sih apa mahal lah buat lo? Sekali main cuma cetiau. Gila lo. Lo tuh kayaknya lo yang lebih ini. Huh? Lebih profesional. Eh jangan ngomong gitu lo, nanti gue gak boleh main golf. Nah. Nanti omelin gue. Nggak main gitu-gitu. Bos, ini mobil kok lompat-lompat sih? Aduh. Nah, justru lagi dites. Hah? Jalan pelan nggak bisa nih mobil? Bisa. Nah, kita coba convert ya. Nah, berubah nih semua nih. Jadi dia nggak akan ada lompat-lompat. Tuh. Oh, jadi comfort begini ya? Iya. Tadi... hati-hati, bos. Nyoba... apa? Liar. Mode liar. Coba sih, misi tangan lo. Mode liar. Oh, ada ya mode liar? Iya. Di mana bos tombolnya? Nggak tahu. Ini Eco. Ya, Eco mode hemat kalau lagi Eco dan Sport. Akhir bulan tuh gitu kan. Bensin mahal bensin ya. Bensin mahal. Nah, Eco nih kita punya Eco tuh. Si Pak Eco. Oh, pilihannya banyak ya, Bos. Banyak. Coba pencet lagi, Bos. Ini Convert. Ini Sport, tapi masih ada Sport Plus. Ada Sport Plus. Jangan nanya plusnya apa ya. Plus. Plus. Habis ini tingkatan berikutnya. Nah, ini semua nih, liar nih semua nih. Tuh, DSC, deactivated namanya. Apa tuh DSC sih? Nggak tahu, jangan bos. Jangan tanya. Emang kalau Sultan itu beli mobil kagak pakai nanya-nanya lah speknya lah ya. Buat apa juga? Yang penting pencet, di gas, kencang. Wih, bos, KBL lepas bos. Konyol banget lo bos. Itu tadi ini mobil mahal-mahal nggak ada wiper bos? Ada. Nggak tahu pencetnya mana nih, bingung juga. Tunggu sebentar, lo nggak tahu pencet yang mana? Nah, dia auto harusnya. Cuma nggak dinyalain tadi auto. Jadi kalau makin cepet juga dia. Oh gitu. Ah, lo kayak nggak tahu aja lo. Jadi kalau enak makin cepet ya. Oh, jangan cepet-cepet bos. Wah,
sayang kita nggak di tol ya bos ya, kalau di tol oh jangan, kita bisa mulai banyak cepretan sekarang. Oh gitu. Iya. Oh itu mah di ini kali tempat spa banyak foto. Ada ini balik lagi ke konfor ini kalau kok itu tulisannya konfor. M-Fog bos itu gigi oh gigi, gigi. manual oh. Nin D drive. Gila enak banget ini mobilnya. Bisa manual, bisa metik. Bisa mundur juga loh. Tahu enggak? Bisa mundur. Tapi lo tau enggak tombol yang mana mundur? Ya, biasa sih ke bawah gitu ya. Ya kalau lagi ngebut lo masukin masukin mundur aja coba. Paling lo bener ini 1M, bos. Pentingannya keras ya. Ini mobil nih, kira-kira kalau gue nyicil berapa puluh tahun nih bos? Wah, oh, mau pakai nyicil sehari juga kelar kan. Gue pikir boleh. Woi, ini canggih amat bos. Apa ini pasti lu ngangetin itu. Pencetannya apa aja? Cari bahasa Indonesia nggak dapet. Bahasa Indonesia. Iya, semuanya ini mobil, ini mobil emang bikinan ini Jakarta. Ya gua minta di Jakarta. Oh, ya kan? Iya. Import dong, import. Iya, mungkin import. CBU. Apa sih CBU artinya? Kata orang CBU. Apa build up kali ya? Build up. Build up lah ya pokoknya ya. Iya. Ini kok ngapain gua videoin begituan? Ini jalanan juga nggak ada gunanya, videoin muka lo aja deh lucu. Dasar. Nanti gue masukin TikTok. Jangan dong. Ini udah ambient juga nih. Emang gue juga nggak tahu gimana sih set ambientnya. Nih di sini nih. Nah setting. Tuh ada lights. Tuh ada lights. Pencetnya pelan-pelan bos. Nah, iya. Oh tuh, jangan spot coba. Jangan spot. Ya, klasik. Terus apa yang berubah? Nggak tahu. Nggak ada yang berubah oh, bos. Ada nih, nah dinyalain nih. Mestinya sih warnanya jadi putih semuanya. Oh, classic itu orange, merah. Iya, ya. Coba ganti spot. Putih nggak? Putih nggak? Tuh putih kan kaki gue? Kagak ada efek ya bos. Dengar. Lihat di bawah. Ini soal terlalu terang. Bawah nih. Nah, tuh klasik tuh. Oh gitu, iya kan? Ini kayak kemang-kemang ya. Kemang, ya. Oh iya, panti pijat mana nih bos? Delta kayaknya, kemang-kemang ya. Emang lo demen nih lo yang kemang-kemang. Ada aja lo. Delta apa sih? Delta itu nggak tahu lah gue. Gue juga suka lihat aja di jalan. Iya, gue sering denger tuh teman-teman Delta gitu. Bos, ini ada office bos. Kita bisa kerja bos di sini. Bisa dong. Coba, ada Microsoft Office. Microsoft Office. Oh, bukan. Android. Tapi sekarang Android ada kalau BM yang baru. Dia ada Excel. Enggak tahu gimana ngetiknya. Ya, ini kan karena mobil sport ya, jadi enggak boleh kerja. Terus pengalaman lo naik ini gimana, bos? Enak enggak, bos? Wah. Kalau dibilang enak, ya enakan Mercy dong. Kenapa? Hah? Bedanya apa? Bedanya ini kita ngomongin brand loh, ini nanti kita di blok loh. Jangan-jangan di ban loh. Nah, maksud gua enaknya apa nih mobil kelebihannya? Enaknya mobil ini compact ya. Kalau kita mau mampir bengkel poles ya. Iya. Bengkel poles yang poles. Bagus banget itu ya. Betul. Yang punyanya si bos. Punyanya Sultan ya ini. Sultan cuci duit semua di sini ya. Itu si bos tuh. Mobilnya klasik banget tuh, udah ada. Ini kan setahu gua punya Sultan nih. Iya. Kita sapa ya Sultan ya. Waduh, kenapa ada motor di situ? Lo nggak bisa masuk bos. Aduh. Sampai kaget siapa? Bos ya udah, sekarang kita wawancara yang bener aja. Ya. Jadi lo kok mati semua? Auto mode. Jadi dia kalau sudah sampai dia bisa mati sendiri. Oh. Hebat ya? Nah, irit. Hebat ya? Terus kalau pemainnya mau jalan, tinggal gas doang. Gas doang. Oh, itu namanya apa tuh? Auto apa nih ya tulisannya tuh? A sama off aja nih, nggak tahu deh. Pencet aja deh gue sih. Atau pilot kali ya? Autopilot ya.
ini banyak fitur-fitur yang aku juga nggak ngerti nih, gue juga nggak ngerti nih. Contohnya apa? Contoh kalau misalnya katanya itu di YouTube bisa apa nih mobil? Katanya bisa launch control. Tahu nggak launch control apa? Oppo itu motong lu pabrik loh. Oh iya launch control, tapi nggak tahu gimana caranya. Nanti kita coba ya di next episode. Terus apa lagi? Habis itu apa lagi ya? Ini sama Wuling enakan mana? Bangkunya sama sempit tuh. Lihat tuh, mana bisa duduk orang dewasa. Ledernya beda, Bu. Oh, kulitnya doang beda. Iya dong. Ini kulit beda. Apa? Ini kulit asli nih, kulit kambing kali ya. Kulit kambing. Gila, kulit kambing. Tapi beneran ini. Ini wah, ini perawatannya gampang sekali. Oh iya? Iya. Gampang banget. Coba ya gue tumpahin. Jangan. Gue tumpahin jangan, dulu jangan, ya. Jangan, oh, jangan. Ya, terus apa lagi? Untuk kenyamanannya parkir, gimana? Kenyamanannya parkir, gimana? Parkir di mana aja enak. Enggak usah cari yang kenapa? Karena lu takonya di depan lobi. Betul. Iya sih, mobil mahal kalau di Senayan City takonya depan lobi ya. Enggak tahu kenapa nah, disuruh di lobi sih biasanya. Iya. Betul, betul, betul. Pajangan buat pajangan, mereka juga. Iya. Terus kalau macet tuh enak, bisa masuk ke gang-gang. Karena kecil, pintunya dikit. Iya, pintu dikit gitu. Ini kalau diminyakin jadi gede enggak mobilnya? Direndam minyak tanah gitu. Enggak, lu mesti pakai duit jadi gede. Oh, pakai duit. Terus lu pernah lari berapa, Bro? Ini hidupin dong lampunya dong. Pengen lihat top speed-nya bisa berapa sih? Bisa mentok, Bro. 260. Iya. Udah pernah? Udah pernah. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong yang punya jangan ya. Supaya semoga yang punya enggak nonton. Supaya yang punya enggak nonton. Wah, ini mobil enak buat ngedrift sebenarnya. Pernah lu cobain? Mau kita coba sekarang. Jangan bro. Gua enggak mau ikut-ikutan. Nanti gua bukan, dipecat sama Sultan, Bos. Mobil ini ngedrift itu seperti bom bom kar. Ya betul. Orang enggak ngerti pun bisa. Tanpa harus caranya gimana? Tinggal injek gas aja yang kencang dia melintir. Belokin dia melintir gitu. Oh, karena power banget ya. Berarti yeah. ini kalau orang-orang tuh kan suka nge-review ya. Ini berarti tarikan belakang. Betul, oh, betul. Twin turbo. Twin turbo. Turbo betul. Aduh. Inline 6 lagi. Yuk ketol yuk. Tapi bensin habis, Bos. Ya iyalah gua beliin deh bensin doang. Pelit banget lo. Terus apa lagi, Bos? Ya intinya buat sehari-hari normal daily drive itu enak banget. Tapi kalau lagi apa? Weekend ya kan ke tol. Nah, kalau mobil sempit gini pacaran enak enggak, Bos? Tergantung tuh. Di belakang enggak bisa. Enggak ya, bisa di belakang, di depan aja. Enggak cukup ya. Enggak cukup. Tapi tergantung sih kalau gua yang slim CD gini oke lah bisa. Lu slim. Coba kameranya lihat. Coba kameranya. Slim. Begini slim. Ya masih slim lah. Ini kategori cute kan. Kalau yang bunyinya malah gendut ya. Iya, bunyinya gede banget bangun yang bunyinya ya. Sultan berbeda. Sultan ya. Bayangkan makan domba kali ya. Iya. Dia mau beli Mercy GLE aja dia bilang kekecilan katanya. GLE kekecilan. Kecilan dia bilang. Maunya GLS katanya. Oh, buat apa ya dia padahal orangnya kecil ya? Gendut deh. Gendut doang. Iya. Kakinya nyampe enggak, Bos? Naik GLS. Anjir, ini kita benar-benar di band sama dia nih. Musuhan kayak ini, musuhan. Bisa dia pakai hak nanti pakai. Pakai. Gua enggak ngomong ya pakai hak ya. Pantesan dia naik pakai boot dulu ya. Ada. Maaf ya, Bos. Iya. Terus enaknya lagi nih kalau mobil ini low maintenance. Kenapa? Jangan lo pakai. Jangan dipakai. Jarang keluar, jangan dipakai. Makanya low maintenance. Low maintenance betul, iya. Ya keluarnya sebulan cuma berapa kali? Itu kilometer baru berapa tuh, Bos? 17.000. Iya. Mobil tahun 2015. Nah, 2015 malah. Iya. 2014 baru 17.000. Nah, ya kan pakai low maintenance kan? Low maintenance enggak pernah dipakai ya. Pake. Tapi katanya mobil Eropa tuh kalau jarang dipakai rusak. Enggak juga. BMW enggak?
Enggak, bagus ya. Tergantung ini ya, tergantung iman juga kali ya. Ya kalau enggak di maintain secara ini juga ya pasti dong. Tapi gosipnya ini mau dijual ini mobilnya. Mungkin ya. Dijual mungkin ke sahabat baiknya ya. Iya mungkin. Kayaknya ya. Iya. Sahabat baiknya lagi nabung katanya. Enggak tahu tahun depan mau bayar. Biasanya sih enggak nabung, dia mau cuma pura-pura aja, garasinya penuh kayaknya. Tinggal enggak tahu dia lagi mau jual-jualin mobilnya dulu. Bisa jadi. Iya. Udah lah. Udah. Udah dong. Apalagi review apa lagi nih? Ini kita review mobil paling konyol. Ini udah di coating nih sama motor clean nih, cuma karena kita ini. Udah di glass coating. Wah. Matiin, woy pakai matiin. Katanya kayak daun talas nih, bener gak nih? Matiin gimana ya bos? Tadi? Oh ini. Tuh, kayak daun talas. Wah bening tetep tuh bos. Lihat tuh. Oh. Wih, air-airnya kepleset bos. Bener sih memang. Udah ya, kita segini aja dulu ya review paling goblok yang pernah ada. Jadi ini subscribe ya. Udah subscribe berarti ya. Ini BMW M235. I-nya apa I? Gak tahu juga I-nya. Tapi biasanya emang harus ada I intelligent kali ya. Oh gitu ya. Biar kayak James Bond ya. Betul. Tapi James Bond kayaknya gak pakai ini ya. Enggak pakai. Jadi secara dashboard ini nggak ada keunggulan apa-apa ya? Nggak, ini basic ya. Basic. Ini tombol-tombol ini buat nomor telepon. Betul, ya? Bookmark kayak ya. Bookmark. Jarang, saya juga pakai ini, nggak tahu nih, gue jarang banget. Oh iya, sama satu lagi orang tuh biasanya ngasih tahu speakernya apa gitu kan? Bose. Ini Bose. Bose. Ketinggalan nyaman dong Bose. Ketinggalan nyaman, tapi ya masih bagus suaranya. Masih oke lah ya. Okay. Kita nggak usah dengerin lah ya. Sorry, bukan Bose deh. Harman Kardon kali. Dulu, sorry. Kebanyakan mobil sih. Sampai lupa ya. Ini mobil isinya apa juga enggak tahu ya. Harman Kardon. Sorry. Nanti diedit. Enggak usah diedit. Emang review ngaco. Yeah. Ya, jadi buat teman-teman penonton yang pengen tahu BMW M235i dengan cara bego-begoan ya ikutin terus ya kita. Oke. Jadi kapan kita ngebut? Episode 2 nya nih ditunggu-tunggu nih. Ya, nanti tunggu. Yang mau nunggu nih 1 juta penonton loh. Katanya bisa apa ngesot. Orang mau dijual ya ngesot. Loh, mumpung bos. Kan yang beli enggak tahu. Yang beli temennya ya, sahabatnya, pasti tahu ya. Enggak tahu. Mungkin iya kali. Iya. Mudah-mudahan sih enggak nonton ya. Enggak termasuk di 1 juta nonton ya. Iya. Oke deh. Oke. See you guys. Kita review apa lagi abis ini? Geles. Oke. Bye. Bye.